Anda kembali di segmen Sport Kompas Pagi, saya Gita Markestri. Ratusan penggemar dari seluruh Tiongkok berkumpul di depan Hotel Four Seasons Senin malam demi bisa melihat idolanya Lionel Messi dan timnas Argentina. Nama Messi terus dielu-elukan oleh para penggemarnya saat bis yang ditumpangi timnas Argentina selesai menjalani latihan pada Senin sore di Beijing Auti Sports Center. Sejak kedatangan Messi dan tim Tango pada akhir pekan kemarin, ribuan penggemar lokal terus mengejar dengan antusiasme. Kondisi ini membuat penyelenggara sangat mengetatkan penjagaan demi keamanan. Kondisi tersebut membuat para fans tidak senang karena menjadi sulit untuk bertemu dengan idolanya. Lionel Messi dan timnas Argentina melakoni FIFA Matchday melawan Australia di Stadion Workers Beijing, Tiongkok pada 15 Juni dan 4 hari kemudian akan menghadapi timnas Garuda di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.